belum ketemu juga, Bu. Aduh. Pokoknya kita cari terus. Aduh. Utang lecet harus bayar lecet. Utang benjol harus dibayar benjol. Eh, Bu, Bu. Ini ada apa kok benjol sama lecet? Ada apa sama Ronang? Oh, Ibu pengin tahu. Nih lihat, kepala anak saya benjol gara-gara dicetopel sama si Ronang. Ampun, Ronang! Gimana, Bro? Hah? Oke enggak suaranya? Oke. Mantap ya. Ini speakernya lo taruh mana sih? Bro. Betul lo ya. Ngapain taruh toa di atas mobil gue? Oh, enggak kayak masjid, pakai mobil es-krim. Aduh, Bro. Zaman sekarang lagi tren barang kayak begini. Pokoknya kalau kita pergi nongkrong sama anak-anak, waduh, semua anak-anak minder lihat gue parah. Jangan. Anak-anak itu enggak bakal minder, gue yakin. Karena yang minder gue. Lah, kok gitu? Copot sekarang copot. Aduh, jadi enggak jadi deh. Iya batal. Daripada gue ketangkep polisi tau enggak? Copot. Aduh, Bro. Enggak CS lo. Eh, kalau gue ketang. Daddy sob. Oh iya. Yeah. Itu artinya papa sayang. Daddy kenapa, Dad? Kok pakai tempel-tempelan gitu? Kamu tahu kan? Daddy sakit gigi sampai rubul-bun. Hah? Setelah musik kenceng-kenceng, Daddy tuh gak tidur semalam, sakit gigi. Semalam gak tidur, emang abis ngemut apaan? Ngemut. Eh, Daddy mau bicara empat mata sama kamu, penting. Sudah, Mas Tegak. Eh, copot. Ini. Aduh, padahal udah keren-keren di barang di pasar. Jangan sampai kapan kamu bikin ibu kepalanya pecah. Belum kamu anaknya tuh kamu sabut kepalanya. Belum yang gentengnya dipecahin, belum yang motornya ditabrakin. Kamu mau bikin ibu bangkrut? Bangkrut! Sampai kapan sih Rona kamu begini terus? Kenapa sih? Bisa gak sih jadi wanita yang lembut, yang kalem, yang santun? Ibu kehabisan akal ngadepin kamu! Berarti Rona gak dihukum lagi dong, Bu? Enggak, tetap! Biar kamu kapok! Mereka ngember lagi? Ini udah kepunuhan! Ada hukuman yang lebih enak ya? Iya. Hah? Ibu akan terima permintaan Pak Giono menjodohkan kamu sama anaknya. Hah? Dijodohin? Ya itu gini aja bawa. Kamu antar kotak ini ke alamat yang ada di situ. Jadi bisnis ekspedisi, Bi? Udah, gak usah banyak tanya. Tugas kamu nganter. Jangan sampai terbuka kota itu sebelum nyampe tujuannya, ngerti? Iya. Terus apa lagi? Jangan lupa, ya. Bajunya yang rapi. Hah? Bila perlu pakai jas. Ya elah, Dad. Orang cuma nganterin ini aja masa pakai jas? Sudah, gak usah banyak tanya. Tugas kamu tuh nganter kota ini. Jangan sampai jatuh ke tangan orang yang salah, ngerti? Dede, jadi tenang aja. Gak bakal ini jatuh ke tangan orang yang salah. Palingan jatuhnya ke lantai. Ini, udah ganti baju kan? Ganti lagi. Itu. Om, bro. Lu ngapain gua kotak-kotak ini? Ini angker banget bentuknya nih. Aduh, keri coy. Tahu nih, kok suruh ngirim aja? Aduh, jangan deh, bahaya nih otak. Ntar kita bikin masuk TV. Masuk TV? Iya dong, serem nih. Nggak tahu gue, pokoknya suruh ngirim nih alamatnya nih. Waduh, ini alamat kampung banget nih. Ini misi berat, bro. Berat gimana? Terus dong, gimana sih? Tadi sih, Daddy ngomongin bonus buat gue. Wah, buat gue mana? Kan lu bukan anaknya Daddy. Ya ada dong buat gue. Dia lagi bengkak tuh, bawel. Bantu. Aduh. Biar cantik. Enggak mau. Coba dulu. Enggak mau.
gimana sih? Kok ngapain lo pegang-pegang kotak, pegang-pegang jas? Ini jas mau di laundry apa? Tahu deh tuh bokap gue. Dia cuma pesan yang nganter ini barang, pakaiannya harus rapi, suruh pakai jas. Apa gue pakai aja kali ya? Hah? Gimana dulu? Nah, lo pakai aja sono dah. Jangan. Rambut klimis, pakai jas. Mafioso, ha? Muka tipis-tipis Itali. Manis, coy. Ya? Gue tahu nih. Koban. Kayaknya ini isi barang-barang penting. Makanya kita disuruh rapi. Gue mesti pasang muka manis nih kalau ngadepin tuh orang. Bener gak? Hah? Biar dapet tip gede, pasang muka manis. Lo mah gak tip gede, tapi lo tip sani. Tipu sana sini. Lu yang gimana? Jalan sosokan seenak-enaknya aja nyebrang, mau mati lu. Lu bilang sama supir lu kalau bawa mobil hati-hati, orang lagi nyebrang di sini. Waduh. Dengar ya, kalau lu yang kenapa-napa, gua enggak pusingin. Paling masuk rumah sakit habis itu selesai. Tapi kalau ini mobil kenapa-napa, aduh. Tapi lu enggak apa-apa kan nih? Untung aja emosi gua lagi benar. Kalau kumat, habis lu berdua. Bukan main. Apa? Apa? Udah. Yang penting kan dia nggak apa-apa. Kita masih punya misi nih. Lu juga sih, sosokan. Sosokan apa coba? Lu sih ngajak bercanda dalam mobil. Akhirnya gini kan? Lu, bawa mobil lu ngepot. Siapa yang ngepot orang gua jalan lurus? Serapat. Elah, ini ikan sekarang pada susah amat sih. Dipancing pakai umpan murah kagak mau. Pakai umpan mahal juga kagak mau. Maunya apa sih? Masa kudu gua kasih proyek, kudu kayak pejabat, gua liat deh. Coba tuh kasih umpannya foto si Prita kali ya. Tahu dia mau. Kasih pakai fotonya si Prita aja deh. Pan gue udah putus tuh. Putus, jadinya juga kagak pernah ya. Tolak-tolakin mulu, iya. Sorry ya, Neng Prita ya. Berhubung cinta abang ditolak mulu, sekarang mendingan cintanya buat ikan aja, ya. Mas-masnya di jalan kan bilang, cari yang halamannya luas, sampai ke danau-danau tuh. Bro, ini barang jangan sampai jatuh ke tangan orang lain, bahaya bro. Ini dari Pak Jono ya? Iya betul Bu, kok tahu ya? Udah saya tunggu kok. Mari. Supirnya suruh pindahkan mobilnya ke sini, nanti di situ ganggu orang lewat, ya? Tapi dia ini... Udah, saya tahu kok. Ayo mari. Ayo.
juga senang karena saya juga dibantu sampai sini sama supir saya. Supir ya. Terusin aja. Oh iya Bu, ini ada titipan dari Daddy Som. Daddy maksudnya. Oh, jadi ini kotaknya ya? Iya. Loh, suatu uang isinya. Mikir benda barga, tuh sobran. Enggak lo doang, gue juga mikir gitu. Bonus, berapa bonus nih? Oh, jadi ini anaknya? Iya. Oh iya. Kalau saya boleh tahu apa ya kira-kira isi suratnya? Ya itu pun kalau nggak begitu pribadi. Enggak. Ini nggak pribadi sekali. Boleh. Saya bacanya. Iya. Hati yang baik, seperti janjiku dulu untuk menjodohkan putraku dengan anakmu, maka aku kirimkan anakku yang membawa kotak ini. Biar sementara ada berkenalan dengan anakmu dulu, semoga menjadi hubungan yang baik. Oh iya. Sebenarnya saya ini iya bu, ini bu, jadi gak apa-apa dijodohin, kan keren zaman sekarang jodoh-jodohan, emang zaman dulu aja. Mas Deka, saya mohon izin memperkenalkan anak saya sama Mas Deka. Namanya Bunga Jelita Merona, dipanggilnya Rona. Sebentar ya. Rona sama ya Rona. Ini anak ibu. Kok muka kamu ditutup? Kamu kan cantik, buka dong. Malu bu. Malu kenapa? Orang muka kamu cantik, gak apa-apa ya buka. Duh, gak perlu malu gitu. Lihat aja nih, Mas Deka. Meskipun mukanya jelek gini, dia gak malu loh sama mukanya, gak perlu tutupin segala. Bro, muka lu jangan sebanyak plester kan? Alah, lu juga muka lu bupasir, kasih bano. Ayo buka. Bukan main, kuntilanak yang berat. Ring. Sebentar bu. Kamu kok merias mukamu seperti itu? Ini gimana sih mbaknya merias? Mbak kok tadi ngeriasnya nggak kayak gini? Nah, pokoknya gue gak mau. Del, tolongin gue, Del. Del, tolongin gue, jangan kabur, Del. Lu sih enak, nyuruh-nyuruh gue. Lu gak lihat tuh, ha? Gue disuruh kawin sama siapa? Sama kuntilanak. Gue juga gak mau kawin sama kuntilanak, Del. Tolong dong. Gak bisa. Lu ambil deh. Jangan. Pake lagi. Jangan. Tolongin. Lu bilang tadi keluar-keluar, kita bakalan ketemu orang penting. Waduh, suruh pakai jas, bawa kotak-kotak, nggak taunya apaan. Gue disuruh kawin. Ya kan gue nggak tahu deh kalau dijodoh-jodohin, gue juga ogah dijodohin. Gampang, lu tinggal bilang aja sama babi lu, gue nggak mau, selesai kan? Wah, lu tega lu. Jangan gitu dong, masa gue harus bilang sama Daddy? Lu tau sendiri kan Daddy, lu udah marah gimana? Kalau dia udah jongkok, dia jenggong gimana coba? Ah, itu cerita lu, urusan lu. Aduh, sementara doang kok. Gini, lu sementara jadi gue jadi lu. Lu dapat fasilitasnya deh. Gue sih sebenarnya bisa bantu lu. Ya udah, nah itu, tolong dong, gue tau lo bisa kok. Tapi... Apa itu? Gue minta bonus lebih. Lah, kok bonus? Oh iya dong, gue gak minta duit. Nah itu bagus, ya, kayak gitu dong. Gak minta duit kan, yuk. Tapi gue minta motor trail lo. Wah, lu tega lu. Jangan motor trail gua dong. Itu kesayangan gue, belum lunas lagi. Waduh, kalau enggak mau ya udah, ambil. Entar. Entar gua telepon bos gue deh. Telepon bos gue, si Bang Win. Siapa tuh Bang Win? Gua enggak tahu si Bang Win. Lu mau main film enggak? Ya seenggaknya FTV deh. Oh, waduh. Ayo deh. Ayo deh. Ayo. Oh, iya, semuanya beres. Ya memang mulanya malu-malu, tapi saya yakin sebentar lagi mereka juga akrab. Kok lo hafal? Yakinkan aku kalau kamu cinta aku bahaya. Karena kita bisa ditikam namanya. Dari belakang ya, tikam dari belakang. Sakit banget tuh. Menghadapi semua sikapmu. Telepon dari Daddy kamu, Nak Deka.
Dia nitip kamu sama ibu. Ibu bilang ibu akan ngurus kamu seperti anak ibu sendiri. Aduh, makasih tante. Makasih bu. Mari silakan, mari. Iya, iya, iya. Oh, shoot! Karena aku tahu sekali kamu sudah biasa ku menghadapi semua sifatmu. Paman? Rona? Jangan kau ragu-ragu ungkapkan semua yang enggak, itu berarti, hah? Ayah ini sarapannya makan bayi. Jangan kau takut kalau ku tak cinta kamu. Ih, satu sih, jangan kita beda. Mari silakan. Iya, iya. Nah, jangan liatin Rona terus, kalau mau lihat-lihatan nanti aja. Iya, iya, iya. Udah disiapin kok nih. Iya, ibu. Iya. Dulu. Ini mana gua tahu acara udah selesai atau belum? Ah, tinggal aja nih, cabut deh. Yuk, yuk. Enggak bisa gitu. Jadi lo yang datang ke sini belaga mau jodohin sama gue ya? Iya, Mbak. Mbak, Mbak. Lihat muka lo. Jelas anak tuan lo. Lo pikir baik-baik deh kalau mau deketin gue. Pasti banyak korbannya. Bukan main. Ngapain lo senyum-senyum gitu? Gue serius! Lo mungkin bisa manis-manis depan nyokap gue. Coba kalau manis-manis depan gue bikin lo gak bisa senyum lagi. Cabut deh, cabut deh, cabut deh. Gak jalan, lu gak asal bentuk. Dia gak gue. Mana ini? Kita ini mau izin pulang ke rumah dulu. Iya. Memangnya Dedi kamu gak cerita? Cerita apa Dedi? Cerita apa Dedi? Sementara kamu tuh tinggal di sini. Aduh. Udah ibu siapkan rumah khusus buat kamu. Maaf ya bu ya, bukannya kita gak mau tinggal di sini, tapi kita itu gak ada bawa baju ganti loh. Iya, iya, iya. Gampang, biar supir kamu ini yang ngambil, ya? Siap bu, saya siap segera kembali ke kota bu. Permisi ya bu ya, sebentar. Saya mau ngomongin baju. Lu brengsek, lu berkut tau, lu pasti mau ninggalin gue ya? Kagak, gue gak bakal ninggalin. Dan lu nikmatin aja tuh sama tuh cewek. Kalau enggak, lu lihat dong. Aja tuh anggur, maknya brengsek, lu pikir gua ngeng apa? Hah? Ngeng yang mana? Ngeng yang mukanya bedaki, hitam, keleng, bebasin. Bu, saya pamit ibu ya. Oh iya iya, ibu mau ajak jalan-jalan calon mantu ibu. Ya, ayo mari. Bos, bos, selamat bersenang-senang bos. Balik. Ya lu tinggal ngomong aja sama nyokap lu kalau lu kagak mau dijodohin. Bun, ngomong kali kok, tetap aja gua dipaksain. Wah, ini gak bisa dibiarin nih. Gak bisa. Makanya, lo mau kan bantuin gue ngomong sama nyokap? Iya kan, tadi lo bilang gak bisa dibiarin. Berarti lo mau bantuin gue kan ngomong sama nyokap? Bukan, maksud gue ini nih, ikan gak bisa dibiarin. Buat gue lapar. Hah, kok? Ayo dong bantuin gue. Tuh cowok udah disuruh tinggal deket rumah gue sama nyokap. Gila gak? Tunggu. Apa? Deket rumah lo? Iya. Gak tenang nih gue. Waduh. Kalau begitu, gue sebagai temen lo kagak bakal tinggal diam ngelihat penderitaan temen gue begini. Benar ya? Rona! Rona! Itu! Ibu ngapain sih kejar gue terus? Acara udah kelar kok! Itu! Itu kebaya ibu! Cuman itu satu-satunya kebaya ibu! Mau ada yang sewa lagi? Lumayan kan? Udah 3 bulan belum ibu cuci. Pantesan dari tadi badan gue gatal berapa begini. Buruan, biar sekalian ibu cuci sekarang. Dorong amat sih bu, banyak cuci. Gue pikir lu turunan simpanse. Yang aku mau, jangan kau.
Ngapain kamu pulang? Daddy. Kamu tuh gak boleh pulang sebelum kenal dan dekat sama anak Ethan Tati. Iya, emang. Iya, emang. Kenapa kamu di sini? Daddy ini gak bilang kalau aku harus tinggal di dekat rumah Ethan Tati. Nah, aku gak bawa baju, Daddy. Jadi aku pulang buat ngepak-ngepakin baju dulu. Tapi nanti balik lagi, kan? Loh, yo, no. Terus tanggapan kamu tentang anak Ethan Tati gimana? Cantik sih, Dad. Parah cantiknya. Banget ya? Gini loh, Dad. Suka sih. Tapi karena anaknya itu... Apa ya, anaknya itu agak pemalu. Terus sopan santun dalam bertutur. Tidak banyak tingkah. Orangnya sangat feminin sekali. Jadi dia tuh kalau dijodohkan ya agak-agak tersipu-sipu malu gitu. Dia tak... Gak masalah, itu gak masalah. Daddy akan dukung kamu baik secara moral dan material, Dad. Iya pasti. Kamu minta apa aja Daddy kasih. Cakep. Yang penting kamu tuh dekat sama Ethan Tati. Ya. Di deketin. Selamat berjuang ya, Nak. Iya, Daddy. Gigi apa kabar, Den? Rona, kalau pakai baju itu yang sopan. Loh. Apa Bu, ini tuh sopan? Iya memang itu udah sopan karena cuma ada ibu. Calon suami kamu tuh udah deket dari sini tuh. Rona udah mulai malas dengan namanya perjodohan ini. Gak bisa, kamu harus terima, harus. Apapun resikonya kamu harus terima. Kamu selalu bikin ibu masalah. Ibu udah gak kuat, kepala ibu tuh mau pecah rasanya. Kali aja kalau kamu menikah, kamu akan berubah. Masalah menjadi kebahagiaan. Ya terus kalau malah sama masalah gimana dong, Bu? Ngebantah terus sama ibu. Ini waktunya yang tepat buat kamu benerin diri kamu. Jadi perempuan yang bener, ya? Bantah ya? Pakai baju. Pakai baju yang ibu udah sediain. Ayo, ibu sudah sediain di dalam. Belanja. Lagi belanja. Oh iya. Sama nunggu kamu. Nunggu aku? Ya iya, nunggu kamu buat aku ajak kamu jalan-jalan. Iya, aku ini. Lagi kayaknya gak bisa lama-lama di sini. Ada tugas yang harus aku kerjain. Hah? Tugas? Pokoknya tugas lah. Tugas apaan? Musim libur gini. Loh, kalau anak film itu gak kenal kata libur. Ih, kan kemarin-kemarin kamu udah janji mau ajak aku walking, dinner, renang, giliran libur. Kalau kamu yang gak tahu kemana. Aku tuh ada sebenarnya gak ngilang. Cuman lagi hektik aja, lagi heboh gitu, lagi ribet gitu. Jadi waktuku juga gak banyak, aku harus balik ngerjain tugas lagi ya. Tunggu. Ih, Deka. Gitu dong. Setelah lama gak ketemu, pas ketemu cuma semenit dong. Aku ini loh, aku emang lagi gak punya waktu. Kalau aku udah punya waktu, aku hubungin kamu deh. Ya, ini lagi genting banget. Loh, jadi kapan dong aku dapat jawabannya? Jawaban apa ya? Jawaban kalau aku mau jadi pacar kamu. Jangan gini, Nin. Gak enak liat orang, belum ngerim. Gini, aku belum... Kalau aku udah nemu jawaban yang tepat dan momen yang tepat, aku segera kasih tau. Ya, nanti I call you lah. Ya. Aku cabut dulu ya. Deka. Iya. Iya, rese lo. Nih, bantuin. Apaan sih? Berat. Harus dibawa ke sana. Buat calon suami lo? Siram nih.
Lo gak lihat nih, gue lagi kejebak sama nyokap gue ini nih. Ya elah masing aja, lo bingung. Biasanya kalau lagi kepepet, otak gue encer. Maksud lo? Bentar juga ya lo. Ya elah koko. Hampir kehilangan kesempatan ya. Gak bener nih Deka. Katanya mau balik lagi. Tapi sampai sekarang gak pulang-pulang juga. Hancur, gue tinggal di sini sendirian. Aduh, baik-baik gue dimakan tokek bentar lagi nih. Kayaknya gue mesti kabur lagi. Kabur. Kabur ya. Makan malam persiapan Deka. Masuk. Ini makanannya rumah masak sendiri loh. Oh gitu. Iya. Ya, siapa tuh, Jul? Ini makanannya saya masuk sendiri. Oh, cuma bisa. Lapor, kan? Ini siapa? Lapor, kan? Ini siapa? Ini... Makasih, Roni. Rona. Iya. Makasih, Rona. Ash! Silakan ya. Ayo makan sama-sama. Maksudnya mau makan nanti saja. Sekarang kita mau siapkan kiriman pinjam dulu. Oh, iya. Deh. Kok ada ya orang begitu ya? Gue bilang siapa? Cuti kuskut masih cabut. Si Rona gak benar. Masa dia kasih gue makan opor ayam sama itu doang tuh tempe, tapi rasanya bibir gue, lidah gue pengen melepuh. Udah, itu artinya lo dimasakin, lo diladenin sama dia. Ngeladenin apaan, masakin apaan? Ini gue hampir mati nih, tau gak lo? Udah Del, lo nikmatin aja Del. Nikmatin. Ntar kalau lidah gue mati rasa gimana? Hah? Oke, sekarang gini. Mati rasa, tapi bonus di depan mata lo. Bro, kalau udah mati rasa, gue udah gak pikirin bonus lagi. Yang gue pikirin, kalau gue cipokan gimana, bro? Gue ciuman, mati rasa, kan gak resep. Ini kira-kira mati rasa gak nih? Tipis-tipis. Sini coba, mati rasa gak? Mau lo? Lo mau gak dicium? Bener mau lo? Ya lo mau gak? Mau. Agak sih lo. Kalau gue sampai benar-benar jadi sama Rona, Deka gimana? Masa dia harus bohongin bapaknya terus? Aduh. Tapi kayaknya kalau cuma main FTV itu kurang. Iya kalau syuting. Kalau nggak syuting kan nggak dapat duit. Gue mesti minta lebih lagi nih. Gue tetap minta motor trail. Gue minta rumah. Gue minta sawah, gue minta duit, bonus. Itu baru bisa hidup enak tuh. Gue harus ngomong sama dia empat mata. Bro, bangun bro. Gue mau ngomong empat mata nih. Bangun bro. Aduh, ini masalah penting nih. Gue mau ngomongin masalah cinta, harta, sama bonus. Bro, aduh geblok banget sih dok. Bro. Jadi begini lampu. Waduh, horor juga nih. Aduh,
horor kayak horor. Tapi tenang, santai. Dia pikir gue takut apa? Aduh, gue lahir aja rumah gue itu pinggir kuburan. Gedenya gue itu jualan kembang pinggir kuburan. Ah, tak mau barang begitu gue takut. Dia takut target barang gue deh. Barang apa? Kasih untuk barang gue baru tahu gitu. Hah? Jadi lo, gue gak takut deh. Cari perkara, mau setan melang, setan polkadot, setan tentara, kayak setan apa, setan banci, setan kucing. Gua takut lo, mana lo, gua harusin lo. Woi, giliran gua keluar aja, belum ngompet sekarang. Beneran dia muncul tuh kan. Woi, ngeri juga deh, kayaknya kita damai aja deh, gak cari dia. Ampun. Situ setan tadi di situ. Lu lihat benar-benar kagak ada setan, yang gua lihat setan nih buah gue nih. Hei, lu yang benar, lu lihat itu. Kagak ada. Dia keluar dari balik dinding sini nih. Beneran gue. Kagak ada. Lu mabok kali. Mabok dari mana? Enggak serius gue. Tarik gini. Masuk lagi, begitu, dari belakang gini, lu lihat deh. Lu halusinasi, lu sekip lu. Sekap. Lu pikir gua makan dubolin apa? Beneran dia keluar dari belakang gini tadi. Hah? Brengsek lu. Lu istirahat sini ya. Terus gua ngapain sini? Ya gua tungguin, mana setannya ga ada. Bener ya? Iya. Yeah. Kalau ada tuh setan, lu jangan panggil gua deh. Gua ga bakalan datang sini, gua ga bakalan keluar. Bukan, gua ga usah dulu lagi, udah ga ngantuk lagi. Asli udah kepedesan tambah ketakutan pol. Mending ini enggak kena serangan jantungnya enggak? Kenapa lo? Agak ngapa-ngapa kok mikir aja. Mikir apaan? Mikirin negara. Berat amat lo mikirin negara. Kenapa sih? Agak. Ini gua mikir aja. Ntar kalau misalnya udah lu udah kawin nih, udah berumah tangga, pasti gue ngerasa kesepian banget. Ya apa sih, norak banget sih lo. Kan temen lo banyak, lo kebiasaan nongkrong di pasar, di deket mata, ya kan? Iya, iya banyak gue tahu, cuman beda lah. Beda gimana? Ya jelas beda lah, posisinya juga beda nih. Ade ame kagak ade, ya kan? Apa sih? Iya, gimana ya? Cocok sama tampang lo. Sekali-kali, Ron. Udah ngomong aja. Kenapa sih? Lo tahu gue pengen ngomong sesuatu? Iya, bentar nih. Ini agak susah nih gue ngomongnya. Gue mesti ngejak dulu nih, bagaimana cara ngomongnya nih. Aduh. Anu. Apa? Itu. Lama amat sih, udah ngomong aja. Gue suka sama lo, gue cinta sama lo. Apa lo ngomong? Gue suka sama lo, gue cinta sama lo, Rona. Ngaco lo kok, ngaco asli. Kagak, gue kagak ngaco, beneran dah. Udah lama nih rasa gue pendam. Cuman baru kali ini nih, momen yang tepat buat nyatain ke lo. Gue gak rela aja kalau misalnya lo direbut sama orang lain. Gue selama ini pikir lo teman gue. Ternyata lo sama aja kayak cowok lain. Tunjukkan bahwa diri beda dong, Ron. Ron. Untuk memilikinya.
gara-gara si Abdel nih. Mau jadi lapar kan? Tadi melihat ada makhluk sekitar sini. Lu, itu jangan-jangan setan yang udah nakutin si Abdel tuh. Hmm? Kira gua takut. Kamu yang udah ngerjain majikanku, huh? Iya, biar kapok majikan lo. Beraninya datang ke rumah gue mau ngelamar gue. Dia pikir lo ayam apa mau dijodohin? Bukan ayam sih, tapi emang benar itu. Apa namanya, jodoh-jodohan itu gak baik. Emangnya gampang bina keluarga? Nah, lebih pinter supirnya daripada majikannya. Masih untung teman lo, masih bisa hidup, masih bisa menghirup udara segar. Lo jangan anggap gue enteng. Siapa yang anggap enteng? Tadi aja mau aku gendong berat banget. Hey. Nama lu siapa? Deka. Maaf, maksudnya. Pokoknya gua harus dapetin lu. Gimana pun caranya. Belum sopir gini pada majikan. Ngapain lagi mikirin cowok? Ini semuanya sama aja, si Koko aja sekarang nekat deketin gue. Sama aja semua cowok, kasih hati dikit, langsung mau jatuh. Saya belum pikiran deh. Makanya harus dipikirkan. Karena Rona itu perlu perhatian. Kalau perhatian dari ibu sendiri kan gak bisa. Dia perlu pendamping yang mengerti tentang Rona, ya. Aduh, gitu. Aduh, gimana ya, Bu, ya? Gimana, Bu? Gini ya, Bu, ya. Si Nadeka ini masih mikir. Oh, iya, iya. Si Nadeka ini butuh proses, Bu, buat mikir. Tapi dia pasti akan jawab kok. Iya, iya, iya. Ibu maunya minggu ini, ya? Oh, iya, iya. Ah, lu sebenernya mau gak nikah sama dia? Wah, lu gila lu. Kalau begitu, nah, kok bagus? Iya, bagus buat gue, nggak bagus buat lo. Nah itu dia, nggak bagus buat gue, bagus buat lo. Bonus gimana? Kalau malah mikirin bonus, ini si Dani mau kemari. Biarin aja Dani som sini. Gue kagak ngerti-ngerti sih. Gini-gini, gue pulang dulu nemuin Dani. Lo di sini aja. Oh nggak bisa, gue ikutan dong. Gue nggak bisa. Lo mendingan dandan aja lagi, itu masih kurang bener tuh poninya. Waduh, lo balik lagi kan? Bener balik lagi nih? Iya. Yeah. Ada urusan sebentar. Saya boleh ikut? Ikut. Iya, ikut. Itu anunya itu yaudah deh. Boleh? Hah? Benar boleh? Boleh. Benar. Ada untungnya juga nih. Kan jadi seolah-olah gue yang deket sama si Rona. Yuk. Memburu cinta janganlah hanya bermain.
Apa kalian rela melihat teman kecil kalian kehilangan cintanya? Kakak! Apa kalian rela melihat gadis desa sini diambil orang kota? Setuju! Kakak! Kakak bos! Bagus. Berarti kalian bakal ngebantuin gue ngebikin tuh anak kota kagak betah tinggal di mari. Siap bos. Siap bos. Setuju. Ulang lagi. Berarti lo pada bakal ngebantuin gue untuk bikin tuh orang kota kagak betah tinggal di mari. Siap bos. Ya, begitu dong. Waduh, bukan main ini tempat. Keren, andal punya. Sekarang saatnya kita berpuisi. Puisi yang pertama adalah lelaki berbadan besar, berkulit hitam, berambut cepak, berjenggot tipis, itu pasti penjahat. Gua dong, hebat dong. Puisi yang kedua adalah lelaki berbadan besar, bertato compang camping, berpita kuning, itu pasti penjahat. Wah, bos, apa ciri-cirinya bos? Bos. Mirip banget bos. Kita lanjutkan lagi, saudara-saudara. Itu bos saya, orangnya tuh baik banget loh. Beneran, orangnya lemah lembut aslinya. Sebaik-baiknya bos lo, gue tetap gak suka. Aduh, jangan gitu mbak, coba aja dulu deh. Ya kan, lagian bos saya itu kurang apa ya, tajir iya gitu, orangnya baik. Kekurangan cuma satu, dia udah jadi jomblo perak mbak, 25 tahun, belum punya pacar. Ya kalau gak suka ya gak suka, kenapa harus dipaksain sih? Loh, ya kan dia tuh kalau misalkan sekali lagi ditolak, dia bisa nekat loh mbak. Ya kalau nekat, nekat aja. Apa urusan sama gue? Loh, kan yang nolak mbak. Nanti bisa diurusin ke pihak berwajib loh, hati-hati loh mbak. Nah, yang benar aja sih lo. Benar. Nanti gini ya mbak, kalau misalkan kita sudah sampai rumah bos saya, nah mbak lebih baik jangan turun. Mbaknya di mobil aja. Jadi kalau misalkan saya nengok, arah mbak, nah mbaknya senyum gitu ya. Kenapa gak boleh turun sih? Mbak ini gak tahu, bos majikan saya itu terkenal orang yang sangat galak, disiplin, strength. Itu daerah situ, siapa yang gak kenal sama Pak Christopher Sugiono. Wih, itu galaknya, wih, gak ujung gila mbak. Halusinasi. Kayak ada yang ngikutin lagi. Oh, halusinasi lagi. Lihat tuh, Deka seger buger kan? Ya sudah. Terus mengenai anaknya Tante itu gimana? Tuh, cobalah Dedi tengok itu yang ada dalam mobil. Itu si Rona? Bagus gak orangnya? Ya cantik sih. Dedi di sini aja. Si Rona itu agak pemalu orangnya. Jadi mungkin Dedi harus nunggu momen yang tepat ya untuk bisa kenalan sama dia. Ya udah kalau gitu. Ya. Salam untuk tante hati kamu ya. Siap.
belakangan itu sering kegiatan ya. Jangan ngomongnya kan gak enak ngomongin hutan. Pokoknya sekarang gak ada alasan lagi. Mana janji kamu? Katanya mau ajak aku jalan-jalan. Aku gak bisa keluar hari ini. Masih ada urusan soalnya. Lah terus? Gak bisa. Oh, ternyata udah punya gandengan baru ya? Bukan, itu dia bukan gandengan. Itu cewek lagi kesusahan. Kesusahan? Jadi gini, aku ketemu tuh cewek, dia kayak kehilangan dompet, kehilangan telepon, kehilangan perhiasan. Coba kamu bayangin deh, kalau kamu jadi dia kan gak enak banget kan tuh, kasihan makanya. Ini aku mau nganterin dia ke rumahnya. Oh gitu? Tapi kamu gak bohong kan? Gak mungkin aku bohong, bohong itu kan dosa. Gini aja, aku nganterin dia dulu ke rumahnya. Abis gitu, aku ketemu kamu deh. Gimana tuh? Asik dong. Bener ya? Iya, bener. Pikirkan saja jika memang kamu suka. Yakinkan aku kalau kamu suka. Apa yang penting? Karena ikutin mobil yang itu ya? Iya. Sekali kamu sudah biasa ku menghadapi semua sikapmu. Jangan cuma bisa bermain kata-kata. Please deh, aku sudah takkan percaya. Karena aku tahu sekali kamu sudah. Siap lo pada? Lo kagak perlu tahu siapa gue. Yang jelas lo udah ngerugiin gue. Hah? Ngerugiin lo? Kenal juga enggak sama lo? Iya, gue baru ingat sekarang. Lu yang ngerjain gue kan, lu kasih makan gue, terus lu kasambelin pakai banyak-banyak sampai gue kepedesan. Ingat ya, bos. Iya, ingat. Bagus-bagus kalau ingat ya. Hampir tadi gue kasih les tambahan. Les apa, bos? Aduh. Mau kasih les lu. Sakit tahu. Terus, faktur lu apaan? Kenal. Pakai nanya lagi lu ya. Gue pengen lu ngejauhin Rona. Rona? Iya, Rona. Karena Rona itu adalah pelita hidup gue. Tanpa dia, hidup gue akan menjadi sampah. Kosong. Karena semuanya hancur. Kacau balau. Rusak. Gara-gara kedatangan lu. Bisa dong, jangan panggil Rona kalau gak bisa. Ini ya. Aduh, Pak. Kok kamu mau gue sih? Terus aja terus. Terus sih, terus, Pak. Ini kaki nih, Pak. Sakit, Pak. Sorry. Sorry, iya, Pak. Sorry. Tapi kan dia gak sebut saya tuh, Pak. Begitu tuh. Cowok kalau ada maunya. Lo corok pasti didapetin buat dapetin apa yang dia mau. Lo mau juga kayak gitu? Enggak, Pak, enggak. Jangan, Mbak, jangan. Sorry, gue hilap. Iya, Mbak, hilap sih hilap, Mbak. Dikit lagi ada kegiatan dalam rumah tangga, Pak. Lo juga yang mau rumah tangga sama lo. Ya, saya perkara, Mbak. Namanya juga jodoh, kita enggak tahu, Mbak. Aduh. Ini semua gara-gara Deka sih, Nek. Gua
pakai disuruh kawin sama kuntilanak segala, sekarang gua diculik, hancur hidup gua kayak begini nih. Bener-bener deh. Gua tahu emang diri gua ini biasa-biasa aja, enggak jelas, enggak punya ijazah, tapi tolong dong, coy. Jangan duit gua kayak gini. Mati hutan. Aduh. Bodoknya. Dalam sini bahaya. Ntar kalau gua digigit serangga, badan gua bisa berubah jadi hijau semua, jadi kolok. Hah? Di luar bahaya juga. Ada gigi besi. Ntar gua dikunyah lagi sama dia. Kalau yang kurus-kurus gitu di sini bisa jadi gemuk. Kenapa? Enggak kurus. Masa badan kayak triplek gitu kok enggak kurus? Serius? Apa? Oh, tampangnya agak blon-blon gitu deh. Ini benar serius? Oh gitu. Oh, dari situ dia. Oh, sepertinya mereka datang. Udah ya. Ah, ya. Bu. Kamu dari mana, Ron? Nah, ini Bu, nganter Abdel. Ini udara segar. Nak Deka mana? Loh, bukannya di sini, Bu? Kamu tuh gimana sih? Kalau Nak Deka di sini kan gak mungkin ibu tanya. Hah? Kemana ya tuh anak? Kemana ya? Den Deka ya? Jam segini lagi. Gue udah tahu rumahnya tuh cewek. Tinggal susun rencana yang tepat buat dapetin si Deka. Tapi ciri-cirinya kok mirip si Abdel ya? Terus si Deka di sana ngapain? Sepertinya ada salah paham. Tapi tadi si Deka kemari biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa. Oh. Kayaknya ada kegiatan terselubung yang saya nggak ngerti. Muka lu. Bos lu aman? Aman? Nah, gimana bos gue tuh? Lu gue bilang gue nyolot, gue gigit lu mulu. Hah? Kenapa emang ya kalau gue nyolot? Gue tanya sama lu ya. Yang anak kampung sini siapa? Situ. Lu anak kampung mana? Sono. Nah, gue berhak dong nyolot di kampung gue. Udah pokoknya besok bos lu gue lepasin. Lu kok dilepasin? Berarti diikat dong. Lah kok lu nyolot sih? Kan gue bilang lu jangan nyolot. Pokoknya, bos lu besok gue lepasin tapi dengan satu syarat. Lu berdua cabut dari kampung. Wah, gak bisa gitu dong. Ya bisa dong. Gue anak kampung sini. Gue kagak demen ngeliat lu berdua. Jadi gue pengen lu pergi. Oke. Lu jangan bilang sama Rona kalau ketemu gue. Wah, gak bisa. Gue bilangin lu sama Rona. Oh, bos lu gue matiin kok. Jangan gitu dong. Wah, mainnya jangan gitu dong. Tapi lu juga jangan bilang merona dong. Tapi bosku juga jangan dia apa-apain dong. Tapi lu juga jangan bilang merona. Iya, iya, iya. Deal ya? Iya. Lu cabut tapi. Iya. Jangan nyolot dong. Cepet. Susah banget. Ya. Yang ada nemu banyak anjing. Ya gue juga gak nemu jejaknya. Gimana ya? Apa mungkin dia mundur ya? Mundur
Maksudnya mundur apa? Mundur dari ngelamar gue. Waduh, itu gue gak ikut campur ya. Lepas tangan gue gak tau apa-apa soalnya. Gak apa-apa juga sih kalau dia mundur. Gue juga punya perasaan lain. Perasaan lain? Maksudnya? Maksudnya, gue lebih... Rona, kok belum tidur? Ini Bu, belum ngantuk kayaknya. Jangan dipikirin soal perjodohan itu. Ibu juga nggak kepingin kamu cepat menikah. Ibu hanya kepingin kamu fokus dalam hidup kamu. Iya Bu. Pilihan kamu sesuai hati nurani kamu kan? Jangan pernah mengingkari hati nurani ya nak. Ya Bu, ya mungkin besok Rona baru bisa kasih tahu siapa pilihannya Rona. Syukurlah. Duh, gimana ya? Si Abdel udah nyamar jadi gue. Eh, gila lah. Nah kok tuh cewek malah naksir beneran sama gue? Sinilah dekat-dekat. Aku butuh kehangatanmu tahu. Dingin tahu. Tanganmu kok bau.
sih lu? Hancur. Selamat. Hampir aja gua dikunyah sama gigi besi itu, anak buahnya si gigi emas tuh, temannya si Rona. Waduh. Sorry, Del. Sorry. Dia berpikirnya itu, gue itu lu. Gue jadi korban, tau gak lu? Nah itu bener tuh lu tahu tuh. Kan emang lu supaya seolah-olah lu gue. Ah, brengsek lu emang. Udah bener lu jadi stuntman gue. Makanya gue percaya sama lu bisa ngatasinnya. Atasin. Tapi situasi sekarang ini genting, berantakan udah semuanya. Atau gini aja deh. Besok pagi kita cabut dari sini. Pulang. Terus urusan Deddy Som gimana? Alah, udah gampang lah. Deddy itu tinggal dikasih tulang presto, udah diem dia. Bener ya? Iya. Yeah. Bonus gimana? Lah, kalau malah mikirin bonus, udah gampang. Bener ya? Iya. Yeah. Ya udah kalau begitu. Tapi gue curiga sama lu nih. Hah? Rasa-rasanya lu juga suka sama si Rona nih. Ah, ngacok lu. Apaan sih? Udah. Dengan lu, bersih-bersih sana, terus tidur. Besok pagi kita bangun pagi, siapa yang bangun duluan itu yang bangunin. Udah bersih, muka lu aja gak bersih. Sorry. Gara-gara lu nih, rencana gua hancur, berantakan semua. Gara-gara apa? Gara-gara lu nggak bertanggung jawab dan lu nggak profesional. Ko, jangan ngomel-ngomel kayak gini. Apalagi sama kita berempat ini, udah dibantuin bukannya terima kasih, malah ngomel-ngomel nggak jelas. Iya, sorry. Sorry. Kalau terjadi apa-apa sama tuh orang semalam gimana? Situ kan nanggung semuanya. Iya. Gua kasihan aja sama si Rona kalau sampai lu jadi calon suaminya dia. Lelaki gak bertanggung jawab. Apa? Lu udah niat namakan untuk dapet si Rona? Mimpi. Mimpi sih itu. Nangis. 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 Lu sudah bangunnya. Lama bangun gimana? Dari subuh gua udah bangun. Lu aja dibangunin telat, gak bangun-bangun. Apaan? Lu? Kayak apa? Gitu. Mendingan buruan kita cabut dari sini. Gua gak mau lagi ketemu Gigi Mas. Gua juga gak mau. Lu mending ketemu Gigi Mas. Gua suruh kawin. Gimana kalau kita tukeran aja? Tukeran? Iya. Lu sama Gigi Mas, gua sama tuh gadis. Maksudnya, gua biar didemek-demek sama si Gigi Mas, lu kawin gitu? Iya. Wah, jangan gitu dong. Sama-sama gak enak nih. Ah, lu bacot dulu aja deh. Som dok. Aduh, iya pelatung merah bener. Aduh, gimana dong nih? Hah? Gimana? Mundur aja kali ya. Mundur. Buruan. Itu tuh. Pacar lu tuh. Si Rica. Waduh, gimana dong? Hah? Ngapain tuh dia kemari tuh? Kita ke kapo depan belakang nih. Terus gimana nih? Ya mau gak mau kita hadapin. Udah deh, gue nyerah aja deh. Gue nyerah. Tapi inget ya, jangan lupa bonus. Gampang di belakang nih. Alepin deh. Lu deh, kan ada si ibu tuh. Kenapa jadi gue? Itu kan Deddy lu, Deddy Som. Deka, mau kabur kemana kamu? Mas Gono, maaf, yang namanya Mas Deka yang ini atau itu? Yang namanya Deka itu yang ini, Di. Ini anakku Deka. Kalau yang itu tuh temennya. Kadang-kadang supirnya. Jadi kamu bohong. Aduh. Tante, Bu, maaf ya. Saya ini berbohong karena disuruh sama dia. Gitu. Awalnya saya nggak niat, tapi karena saya berteman baik, sahabatan, ya saya bantu. Deka! Jadi gini, Pak. Bu, Ron, maaf. Ini kita tuh niatnya nggak sengaja waktu pertama kali ke rumah.
Nanti akhirnya keterusan kayak gini. Ini yang bener gimana sih? Iya, ini yang namanya Deka, pujaan hati aku. Enggak. Minta maaf ya, Ron ya. Udah bikin kamu bingung. Tunggu ya. Mau kok kawin sama gua jual, gua bisa beli lu. Bukan, Mak. Bener, Mak. Tadi kita jadiin kacau. Oh, enggak. Enggak mau, maunya sama Mas Deka. Mungkin kita udah mau kawin.